Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita ada mainan baru. Kita nak unbox sikit lah. Sempena sale 11-11 tu kita dapatkan ni, memang rasa sangat-sangat diperlukan lah untuk kerja-kerja kami ni. Kami pasang tempat yang tak ada tenaga, so memang confirm tak ada lampu lah. So kalau pun ada tenaga, bila kita nak sambungkan kepada rumah atau bangunan tu, kita akan shutdown bekalan tenaga. Bila dah shutdown bekalan tenaga, lagilah tak ada lampu. So ni mainan baru kami, Gogo Nova Cordless Port Light. Lampu ni kira dia ada tripod dia sendiri, lampu untuk bekerja, dan mudahlah setting dia. So ini antara yang orang kata harga dia mesra, mesra pengusaha lah. Saya tengok apa dia dalam. So ni warna dia, ni yang paling utama. Ni adalah lampunya. Yang menarik ni, lampu ni dah ada 3 sisi. 3 satah ke 3 bilah. Macam ni. Okay, so kita nak on. Dia ada 3 punya keterangan. Ni yang pertama, kedua. Dia ada 2 jenis lampu. Satu cool white, lagi satu warm white. Yang bagus ni dia ada satu satah ni lah. Cuma nanti kita akan tunjuk benda ni berada di lapangan. Cuma satulah yang setakat ni yang saya tengok dulu. Bila kita mungkin tak nak pakai semua satah kan, kalau kita nak tegangkan je ni, kita tak naklah mata kita silau pula. So kita akan tutup. Tapi bila kita tutup, saya mengharapkan dia off. Rupanya dia tak off lampu tu, dia still on. So membazir tenaga kat situ lah. Sebab tak semestinya kalau nak pakai macam ni susah, kita boleh silau mata. And then yang lainnya dia ada, nanti kita tunjuk benda ni kat lapangan. Ni unbox dia dulu, sebab kat lapangan nanti bising, susah nak terangkan. Biasanya dia bagi bag dia, mudahlah untuk kami. Macam tripod punya bag. Dan ni dia punya tripod. Tripod ni paling penting lah sebenarnya. Lampu kita dah berpuluh-puluh lah lampu sebelum ni ada. Tapi yang paling praktikal sebenarnya kita sangat-sangat perlukan adalah tripod. Sebab kalau ada lampu, tak ada tempat nak letak atau nak pegang, memang susah lah. So then dia claim kalau lampu yang kurang cerah tu 17 jam. Dan charging dia menggunakan type C. So memang cepat lah, dia fast charging. Okay, setakat tu saja kita unbox. Nanti kita akan pergi ke lapangan, kita tengok dia beraksi di lapangan lah. Right. Okay, akhirnya kita boleh menguji Gogo Nova Cordless Working Light di lapangan. Oh, itu dia. Oh, dengan warna biru yang menawan. Tripod yang mudah, lagi praktikal. Okay, cukup lagi tinggi. Sebab sekarang kita ada lampu ni, lama-lama kita nak shutdown, kanlah gelap. Bila gelap, memerlukan lampu. Oh, itu dia. Oh, ada 3 satah ya, kita boleh gunakan. Naik satu. Ini kita tembak ke atas untuk pantulan. Okay, sabar dulu, nanti kita shutdown, kita tunjuk balik. Itu je. Okay, sekarang kita tengah melakukan sambungan kepada inverter baru, sambil disinari lampu kerja rechargeable Gogo Nova. Okay, ini contoh kecerahan dia. Lampu Gogo Nova, make profession easy.